It's recording now. Oke, kita lanjut lagi ya. Saya share screen tadi itu kita sampai di sini. Here we go. Oke, sembari menunggu teman-teman yang lain masuk, oke, saya mulai jelasin dulu ya. Oke, ada masuk. Oke, ini tadi kita ngebahas mengenai apa untuk yang WH questions ya. Ini kan who is that gitu kan? Where is she from? Ya kan? She is from Miami. Kemudian, what is her first name? It's Celia. Kemudian juga number four, what are the names of the two students over there? Their names are Jeremy and Karen. Atau juga kalian, or you can also say, who are the two students over there? Yeah. Their names are Jeremy and Karen, tapi mungkin kurang cocok, tapi saya lebih prefer menggunakan yang what are the names of the two students over there gitu ya. Okay, number five, where are they from? They are from Vancouver, Canada. Okay. Ini terus kemudian how is it going? Tadi udah ya, saya skip. Terus kemudian ini kan apa yang yes no questions. Yes, no questions. Jadi itu jawabannya itu hanya yes or no. Itu yes, I am. No, I'm not. Gitu ya. Kemudian juga is David from Mexico? Yes, he is. Atau no, he's not. Gitu ya. Oke. Okay. Sebentar. Okay, nah, kemudian. Oke, okay, nah kemudian yes no questions ya. Balik lagi pada yes no questions. Is Mr. Gray from United States? Ya kan? Yes. Sorry, ini salah nih. Yes, he is gitu. Yes, he is. He's from Chicago gitu loh. Kemudian number two. Ini saya cepat aja ya, nanti saya share itu jawaban nanti di mana di PowerPoint. Is English class at 10 o'clock? No, it is not. It's at 11 o'clock. Question number three, are you and Monique from France? Yes, we are. We are from Paris. Yeah. Kemudian sini, number four, are Mr. and Mrs. Tavares American? No, they are not. They are Brazilian. Oke, okay, perhatikan. American. American itu adalah orangnya ya. Maksudnya orang Amerika gitu loh. Ya kan? Kalau Brazilian itu adalah orang Brazilnya gitu loh. Jadi maksudnya Bapak dan Ibu Tavares itu berasal dari Amerika. Atau Bapak dan Ibu Tavares itu adalah orang Amerika. Gitu loh. Atau sini yang Bapak dan Ibu Tavares itu adalah orang Brazil. Kalau mereka Brazilian gitu loh. Oke, sampai sini jelas. Ada yang mau ditanya mungkin teman-teman? Any questions? Itu tambahan dari saya. Terus nanti untuk jawaban-jawaban lebih detail nanti saya coba apa lampirkan di PowerPoint ya. PowerPoint yang tadi saya ada tunjukin. Oke, untuk tugas, ini saya jelasin dulu sebentar tugasnya ya. Ini kan tadi ini kan dari jawabannya ya, ini yang tadi saya mas tadi sengaja saya kosongin terus ini jawabannya gitu loh. Gitu. Oke. Okay. Untuk tugas tolong perhatikan. Tugasnya itu adalah seperti ini. Just tell me about yourself in general in a piece of paper. Jadi tolong jelaskan diri kalian secara umum aja ya. Di kertas lembar. Kemudian write down your explanation above. Kemudian kalian tulis tangan, write down. Jadi tulis dengan tangan penjelasan kalian tadi di atas. Kemudian setelah selesai, kalian scan dokumennya. Dan dokumen yang telah di-scan itu dikirim ke email saya di irwin.ins@bsi.ac.id. Gitu. Oke. Okay. Jelas sampai sini atau ada yang mau ditanyain atau ada yang itu? Ini tugasnya nanti bisa... Pak, boleh diulang, Pak? Saya telat, Pak, masuknya, Pak. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar.
Tadi itu ya, yang ini ya, sebentar. Oke. Oh sorry, yang ini yang tugas ya. Oke. Insya Allah ya, tugasnya itu adalah kalian niat jelaskan mengenai diri kalian dan kalian tulis di kertas gitu ya, di kertas dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya. Jadi jawabannya itu kalian tulis ya, kalian tulis menggunakan tangan. Setelah selesai, kalian scan dokumennya atau ya kalian scan atau foto di foto kalian tulis yang rapi gitu ya. Before. Tapi saya lebih prefer sih kalau di scan kan, kalau kalau di handphone kan ada aplikasi untuk scan dokumen kan, itu bisa dipakai nggak apa-apa. Kemudian setelah di scan, apakah selama tulisan kalian terbaca dengan jelas, itu ya, nanti kalian scan dokumen tersebut dan dikirim ke email saya ke irwin.ins@bsc.ac.id gitu loh. Gitu. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Gitu ya. Oke, pada yang tanya mungkin teman-teman silakan. Saya setiap kalau masih bisa tanya saya di apa di grup ya. Kalau mau tanya saya ke Japri pun sok silakan. Tapi saya lebih prefer ke grup aja deh. Biar salah teman-teman yang juga tahu mungkin kalau ada pertanyaan yang sama. Jadi nggak perlu ditanya. Tugasnya dikumpulin kapan ya, Pak? Oh ya, tugas ya 2 minggu dari sekarang juga boleh, nggak apa-apa. Gitu. Oh iya, iya Pak. Oke. Okay, apa masih ada yang belum absen Pak? Oke okay, sebentar. Sebentar. Masih ada yang belum. Oh, sebentar, saya buka dulu ya. Oh Dading, Mang Dadang. Siapa aja yang belum absen? Ini di kelas lu kami ada? Oh enggak. Itu Pak Sandy. Sandy ya, dulu. Itu Pak. Hadir. Oke. Okay. Saya baru pulang kerja Pak. Iya nggak apa, nggak apa. Oke. Okay. Isnaul Kamil itu udah ngundurin diri, Pak. Oh gitu? Udah nggak masuk? Iya, udah nggak masuk lagi. Oh, tapi kok namanya masih ada ya? Iya, tapi katanya udah nggak masuk lagi. Oh, lala. Ya sudah lah. Oke ya, saya save ya. Oke, untuk nanti untuk pertemuan kedua atau pertemuan kedua, situasional mungkin bisa menggunakan apa Zoom atau materi ini nanti saya upload di mana, upload di channel YouTube saya dan kalian nanti tinggal apa tinggal komunikasi ya, bisa lewat WhatsApp grup atau mungkin lewat apa yang e-learning ya, kalau e-learningnya sudah live lagi sudah bisa dipakai berarti mungkin kita pakai e-learning. Kalau kalau masih belum bisa ya udah berarti pakai balik lagi kepada YouTube ya, YouTube channel dan WhatsApp grup itu aja ya. Yang penting kan yang okay, Pak, siapa? Materinya kan materi nyampe ke kalian. Oke, okay, okay, itu okay. Aja sih. Enggak harus pakai yang apa? Pakai e-learning. Yeah, e-learning juga enggak stabil ya. Saya coba masuk berapa kali. Kalian bisa enggak? Bisa, Pak. Tapi kan enggak stabil, saya juga bingung kok enggak kayak begini nanti ya saya upload materi di situ tiba-tiba ngilang ya, gawat kan. Oke, okay, sampai ketemu lagi minggu depan. Iya. Okay. Sampai ketemu lagi minggu depan teman-teman semuanya ya. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi minggu depan nanti rekaman Zoom-nya bisa dilihat paling lambat besok ya, besok pagi atau besok siang. Tapi sih hopefully saya coba upload malam ini gitu ya. Gitu. Bentuk PowerPoint-nya kapan dikumpulnya? Kapan dikirimnya, Pak? Terserah kan ya, lebih cepat lebih baik. Kalau mau ya paling lama sih 2 minggu dari sekarang lah, paling lama ya gitu. Maaf saya tadi nggak dengar Pak, besok pagi kenapa Pak terakhir Pak? Enggak, itu upload channel Pak, upload video YouTube-nya. Jadi mungkin kalau kamu tadi telat ya kamu bisa coba cek di channel YouTube saya, mungkin kalau nggak malam mudah-mudahan sih besok udah bisa saya upload gitu ya. Oke okay, siap Pak. Gitu. Bukan Pak, yang tadi yang materinya tadi yang bentuk PowerPoint kapan dikumpul dikirim Bapak sama Bapak? Oh, saya kirim malam ini ya ke kalian ya. Oke. Okay. Tunggu Pak. Berarti tuh tugas tugas itu 2 minggu dari sekarang ya, Pak? Iya, betul. Iya, guys. Oke, okay, guys, Odading Mang Dadang. Nanti ini ya tolong saya diingetin aja kalau takutnya malam ini atau besok saya belum upload apa belum kirim ke grup untuk apa namanya materi itu tolong saya diingetin ya sama teman-teman ya. Parah. Oh, iya, Pak. Tadi tugasnya apa ya, Pak? Saya baru join, Pak. Udah. Ya nanti ada di PowerPoint. Nanti ada. Nanti bentar, ada di grupnya, di grup dibahas. Nah, di grup boleh. Nanti coba cek di channel YouTube saya juga rasanya, boleh. Rasanya seperti Iron Man.
Iya Pak. Odading, ya, Odading Mang Dadan. Makanya bawa Odading dong. Gak ada Pak. Aduh. Makanya bikin channel YouTube dong. Gimana sih? Bikin dong, bikin please. Siapa nanti kalau okay. bisa nanti apa Bapak tersaingi Pak. Nanti Bapak tersaingi. Loh, masa sih gak ada masalah. Kan kita bisa follow. Oh gitu. Iya Pak. Oh iya Pak. Gitu. Oke okay, ya, jangan kalah sama okay, saya. Kalau perlu kalian yang harus lebih unggul dibandingin saya gitu loh. Oh iya Pak. Oke okay, Pak. Gitu, itu baru, makasih ya Pak. Baru negara bisa maju gitu loh ya. Iya lah. Ya, keren Pak. Rasanya okay, ayam goreng. Tapi nggak coba bahas makanan udah. Ntar gue makin ngerti nih. Belum makan. Siang makan juga. Oke okay, Pak. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih semuanya okay, ya. Oke, okay, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.